Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek Elevated Trail Joglo. Nah, untuk di mana nih? Utaranya Cipel Joglo sedang dilakukan proses apa nih? Joglangi jalan buat masang selokan. Ini nanti di atas itu, di atas nih. Selokan itu kan ini kan sebentaran belum ditutup toh, nanti ditutup buat trail. Nah itu relnya sudah kepasang, coba saya zoom ya. Nah itu relnya, rel ganda. Dan nanti menggok ke sini, tapi ya aneh sih modelnya, kok cuk-cuk langsung menggok, kenapa enggak dilurusin aja dulu kan. Nah itu bentar, nah itu kan itu menggok itu belok. Nah kenapa enggak disejajarin sama yang sebelah kanannya atau yang lawas. Ini saya agak cepat aja lah update-nya. Jadi intinya bentar lagi nih jadi rel tuh pinggir jalan pas ini. Coba lihat sini aja biar gak panas. Nah gini ya. Tuh di posnya ya seperti itu. Udah ada buat selokannya, tempat buat selokan beton. Tuh di sana. Ini sedang ngeruk ya, kayak itu buat ngejogringi. Itu bantalannya untuk nanti dipasang rel, dan itu rel-relnya. Bentar, enggak kecil. Nah, itu. Itu rel. Itu buat balasnya nanti. Jadi kalau informasi yang saya terima mungkin dalam bulan Juni ini, bulan Juni nanti di sini sudah dipasangi rel sudah dibuat jalur kereta. Buat sementara dipindah ke sebelah sini dulu jalur lintasnya. Untuk yang sebelah sana nanti dihancurkan buat proyek elevatednya. Nah gitu. Untuk posnya mungkin bentar lagi juga dipindah ke sana, yang atap biru itu yang di sana tadi sudah saya update kan. Wah gila panas nggak ngotak. Nah itu, dan mungkin bentar lagi ini bias lewat. Lagi ya. Proyek ini rencananya bakalan rampung sekitaran bulan Desember 2022 untuk yang tahap 1. Untuk yang tahap 2-nya 2023, enggak tahu tepatnya kapan, saya kurang tahu. Ya, di sini aja. Tuh, pas joglonya seperti itu. Ini perlintasannya kemungkinan loh nanti digeser. Geser ke sini ini. Bentar. Ke sebelah sini, geser ke sini. Nanti perlintasan palangnya digeser ke situ. Kan relnya juga digeser. Ya, yang saya bingungin ya kenapa tuh loh kok jalannya, jalan relnya tuh loh harus menggok atau bengkong ke arah kiri. Kenapa enggak disejajarin sama rel lamanya? Apa ngikutin ya sebelah sananya gitu? Itu yang sebelah sananya saya kurang berani update, soalnya banyak pekerja coy, dan saya nggak punya surat izin. Takutnya ya dimarahin kayak pas itu. Nah nih, karena backlight jadinya gelap. Coba saya ke mana ya? Gak setting, sana kurang safety ya.
Mungkin coba saya ke perlintasannya ya. Nah, untuk di sini sepertinya sudah dipasangin itu apa? Selokan di sini. Untuk arah perlintasannya seperti ini dan saya sekalian hunting bus. Akhirnya jadi bus mania. Nah, tuh. Itu selokannya yang untuk nyebrang ke Joglo nanti kemungkinan. Sedang mengenang itu pos JPL Joglo yang bentar lagi pindah. Jadi bukan Joglo lagi, jadi Limas. Ke 62 PT Wijaya Karya atau PT Wika. Itulah teman-teman, videonya mungkin segini dulu. Nanti kalau ada waktu saya updatekan yang sebelah sana. Mungkin pagi hari, pagi-pagi buta itu saya updatekan aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video update saya yang selanjutnya. Mantap JPL Joglo.